Bismillahirrahmanirrahim. Kita membutuhkan ketenangan. Di antara hal yang menenangkan jiwa kaum mukminin, yaitu mereka memperkuat hakikat tauhid mereka dan sunnah yang mereka jalankan. Bagaimana tauhid itu sempurna hakikatnya? Ketika seorang menempatkan semua perkara ibadah hanya kepada Allah, dia juga menempatkan semua keinginannya, cintanya, semua kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita berbicara tauhid hanya ingin memperbanyak, memperbagus gaya bicara, seperti dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Tapi hakikatnya tidak ada. Malah sebagian orang sombong dengan ilmunya. Bagaimana bentuk sombongnya? Ketika dia mendapat nikmat, dia selalu mengingat-ingat sebab yang dia lakukan tanpa dia rasakan bahwa itu murni pemberian Allah SWT. Seorang yang betul-betul bertauhid, ketika dia mendapatkan sesuatu kebaikan, walaupun dia telah berusaha, dia telah menjalankan sebab, namun setelah dia dapatkan apa yang dia inginkan, yang dia ingat hanya satu, ini murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat tauhid sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala.